Ejakulasi. Untuk Sangkal Diri yang ke-17. Dan kita langsung menuju ke race yang ke-18 di kelas 2 tahun perdana seding di jarak 800 meter via Alfa One. Ada 11 ekor kuda yang akan berlaga di race yang ke-18. Nomor balap 1, Bosa Madu, Jovi Alvista, pelatih FBAS, pemilik perintis Trigus Toto Jawa Timur. Nomor balap 2, Sayung, pelatih Raymond Kabani, pemilik Haji Haryadi, BHM Stable, Kalimantan Selatan. Nomor balap 5, Atif Albrek. Dengan piala dan hadiah kepada para juara di jajaran tempat nanti. Saya lagi ingin dengan piala dan hadiah di lantai hormat Bapak Ketua Harian PP Koordinasi Bapak Iwan Yosa Putra untuk dengan menyerahkan piala dan hadiah kepada Bapak Mahmud. Sudah diangkat konsentrasi para joki langsung melesat. Tentunya kuda tersebut Kamil Yafikatan dibayang-bayangi masih kami lihat ikatan kita sekitar para penonton wajah itu ya sangat mendengar mencoba melepaskan dari kami lihat ikatan dan juga kita saksikan yang paling depan ada Armelia Perpeta, Armelia Perpeta, Armina Perpeta, Armina Vitan Perpeta terlalu jauh meninggalkan nanalannya. Kita saksikan para penonton apakah Perpeta mampu bertahan sampai garis finish. Langsung angkat cambuk penonton luar biasa langsung masuk garis finish. Luar biasa betul yang sangat menegangkan diri siang ke-18 di kelas 2 tahun perdana Zeni di jarak 800 meter. Agis Nurhayati, Queen Padra, Princess Naga. Dawuh kepada Bapak Iwan Nisa Putra, Ketua Harian PP Ponasi untuk bisa memberi hadiah kepada kuda-kuda pemenang pada race 2. Didampingi Bapak Koirul Muslim, Sekretaris Komisi Pacu PP Ponasi. Selamat kuda Atlet Arthur. Selanjutnya akan dipanggil pemenang pertama pada kelas 2 tahun perdana CD80 Dirgantara Stable Joki T. Pantau pelatih Selamat Riyadi. Selamat kepada kuda Armina Perpeta Sumatera Barat